Baik, satu pertanyaan terakhir di pagi ini dari 0822-4811 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita mengganti nama kita menjadi nama yang lebih islami, yang dahulunya nama kita tidak islami? Adakah syaratnya? Ya, tidak ada syaratnya, tinggal ganti saja. Ya, tinggal ganti saja tanpa ada birokrasi yang mesti dilakukan, ya, dalam pandangan Islam. Tinggal kemudian masalah-masalah administratif itu yang harus Anda urus. Ya, tetapi jika Anda merasa kesulitan karena harus mengganti akte kelahiran, harus melalui pengadilan misalkan, harus mengganti kartu keluarga, KTP, ijazah dan lain sebagainya, maka masalah administrasi tetap misalnya seperti itu, tetapi nama panggilan kita itu yang kemudian diganti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengganti nama sejumlah sahabat beliau alaihi salatu wasallam dengan tanpa ada prosesi khusus, ya, tanpa ada ritual khusus, tidak perlu bikin bubur merah atau bubur ketan hitam, ya, yang jelas nama langsung diganti dengan nama yang memiliki arti lebih baik dari nama sebelumnya. Wallahu taala alam.